Ya, hari ini kita mau jalan-jalan ke rumah. Rumah? Misal. Ngapain? Serta yang hadir hari ini? Siapa namanya? Santoliu. Dan ini ada bendahara kita. Saya belum jalan-jalan ke tempat besar, mau coba makanan khas Betawi. Jalan 1 teman-teman, Jatinegara persiapan penumpang yang masih berada di luar rangkaian kereta persilakan terus. Ya, hari ini suasana dari Allah yang tidur. Pegangin. Perjalanan suasana kondisi di Tengkel lain cukup padat, padahal ini hari Sabtu. Kami bertiga sedang jalan menuju Cipondo Tangerang. Mudah-mudahan lancar karena sudah telat, harusnya kita jam 1, sekarang posisi sudah jam 3. Mudah-mudahan stok makanan di rumah teman kita, Mrs. Aan, masih tersedia. Dari komuter lain gerbong 4, Astro melaporkan. Oke, kita sudah sampai di stasiun Ceper, namanya apa, Batu Ceper ya? Hari ini sudah sampai dan rombongan sudah lengkap, ada 6 orang lebih. Bar warna hijau. Oh itu ya. No. Dulu pasti ini belum ada gini ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya, hari ini kita sudah sampai di rumah Mrs. An. Tinggal menunggu Evan punya rumah. Evan main yuk. Evan main bola. Oke. Okay. Ya, detik-detik membuka pintu. Assalamualaikum. Oh, suruh naik ke atas? Iya. Oke, okay, baiklah kita naik ke atas. Dem. Jalanannya cukup berliku. Wow, sangat curam. Hati-hati. Ya Allah, jam 1. Kata-kata. Wah. Apa kabar Kevan? Assalamualaikum. Kevannya udah sampai bangun lagi. Ya Allah. Senyum dong saya. Senyum. Van? Rombongan dari mana ini bapak-bapak, ibu-ibu? Ini kami dari Majelis Taklim Al-Maghfirah. Senyum dong guys. Bingung. Dia baru bangun doang. Balik itu aja, tempenya kejepit. Sudah disiapin apa aja? Dia bingung. Wow, banyak juga. Wis. Oke. Okay. Alhamdulillah jumlah jamaah itu. Udah enggak usah pakai apa? Enggak apa-apa, udah alas-alasan dari mama. Ini dari Jakarta. Okay. Gimana? Aku enggak mau banyak foto-foto. Ini video, ya. Kevan? Gimana setelah dikunjungi sama om-om yang aneh-aneh? Iya seriusan. Mas, ini ya masakan aku kan, Mas? Belum tahu ya. Kita kan enggak ada yang gambar lagi masak. Itu harus dibuktikan dengan apa? Foto dan dokumentasi jurnalistik. Aku seharian masak. Hari ini kita sudah sampai, alhamdulillah akhirnya ketemu
toge goreng. Dikas. Toge goreng, oncom goreng. Terus kangkung khas Ambon. Jadi tahu ya, Pak. Apa nih? Itu ikan kepala ikan. Kepala ikan patin rasa jengkol. Sal, jangan sal. Besar anak. Besar anak orang. Sal. Saya enggak mau, Sal. Saya enggak mau. Enggak apa-apa. Saya makan dulu semuanya. Ya, makan. Biarin aja, Mas. Alhamdulillah. Ini dulu makan. Mas, makan. Ayo, Kevan. Kevan. Mau sendiri apa bareng aku? Bareng aja. Kevannya mau ajak misalnya kan di kosan palingan sendirian. Iya, iya. Pertama sendirian ya. Enggak, kedua enggak makan ya. Mana mau. Ini suasana di luar dari rumah Mas Aan. Kita masih ada di balkon di lantai 2. Oke. Dapurnya seperti ini, itu bagus. Posisinya seperti ini. Oke, gelap ya. Apa perasaannya setelah datang ke tempat Mas Aan? Ayo, gimana? Ayo, Dit. Oke. Oke. Apa nih? Hai. Bagus. Oke. Hari ini semuanya pada lelah, termasuk saya. Sudah. Bagaimana pendapat teman-teman setelah main ke tempat Saan? Enak, banyak makanan. Hah? Banyak makanannya enak. Banyak makanan. Ayo. Iya, enak. Enak, banyak makanannya, banyak main sama kipot, tapi ngeselin sama ayam pegang kamera. Oke. Mantap. Mantap aja. Ini? Apa, makanannya? Kurang banyak. Banyak hal yang kita. Hari ini kita sudah sama-sama melaksanakan sebuah jalan-jalan singkat antar ya, antar ini ya, teman-teman guru dan karyawan. Tapi ya kayaknya deh. Antar yang melakukan. Amin kayaknya tuh.
You're insecure, don't know what for. You're turning heads.